sekali hingga menunggu pagi datang, menunggu kehidupan yang enggan tertidur, yang enggan bermimpi, senyum yang menawan, gadis kebaya jingga. Sebaya tak peduli hujan, tak peduli setan menggoda gadis
walau cuma meringis bikin keki. Kisah sisa mat ketemu sang pacar, anak gadis perawan mantri pasar, berdekatan rapat subuh jam 4, muka toko kelontong punya bapak atau bermesraan. Olahraga alasan paling aktual, berlari pagi mata mencari, walau sebentar ketemu sang pacar dasar bengal. Nasib sial menimpa keduanya, bapak mantri cium bau keringatnya, tiba-tiba nongol kayak setan ancol, pak mantri mengumpat perang dunia keempat, salah tempat kirim ketupat, si Samad melompat, sayang terjatuh menimpa bakso dan kerbo. Kualat. Yeah. Terima kasih. Thank you.
Setiap bulan menabung bersama untuk sebuah rumah cinta. Ketika kaum lelaki tak kuasa.
dusta tanpa kau sadari. Satu-satu ketawa sudah laki dan kaum lelaki. Tak kuasa kau hapus noda tanpa kau sadari. Seorang anak yang sampai sekarang masih sering minta nete meski sudah gede. Jeromlah telah resmi jadi janda sejak suaminya mati lantaran kolera setahun yang lalu. Rupanya Jeromlah gak tahan kesepian. Rupanya Jeromlah gak tahan kedinginan. Soalnya Jeromlah waktu malam Jumat Kliwon asik bercumbu rayu dengan Mang Juhayang Banpol. Di samping rumah di bawah pohon duren disaksikan bulan purnama. Jumbu rayu antara Jeromlah yang janda dengan Mang Juhayang pembantu polisi berlangsung seru. Dari mulai pukul 19.30 sampai pukul 24 waktu Indonesia bagian barat. Mang Juha pulang dengan wajah pucat dan tubuh yang nampak sangat capek. Sementara Jeromlah dengan rambut yang kusut dan baju rukat yang kusut pula berjalan lesu masuk rumah, perlahan-lahan masuk kamar. Jeromlah berbaring di tempat tidur dan dia nampak asyik melamun. Teringat pada kumis Mang Juhayang bikin geli. Teringat pada tangan Mang Juhayang amat nakal. Teringat pada Mang Juhayang luar biasa. Kira-kira pukul 3 dini hari, Jeromlah mulai diserang antuk. Tapi baru saja Jeromlah mau tidur, anaknya bangun dan nangis minta nete. Apa boleh buat tai kambing bulat-bulat? Apa boleh buat? Terpaksa Jeromlah buka bajunya dan lantas Jeromlah buka BH-nya hendak menyusui anaknya. Tapi bukan main terkejutnya Jeromlah ketika anaknya berkata dengan sikap yang enggan, "Ma, ogah ah teteknya bau rokok." Ampun, ampun.
Rupanya waktu bercumbu rayu di samping rumah, di bawah pohon duren tadi. Mang Juhaban Pol yang berkumis dan perokok itu iseng menetek juga. Hehehe, tua-tua gak tau malu. Ah, ampun.